Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Shin Tae-yong bongkar alasan Indonesia dihantam Thailand. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Pelatih Shin Tae-yong membongkar penyebab Timnas Indonesia tidak berdaya dengan dibungkam 0-4 oleh Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2021. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong menyebut gol cepat Song Krasin memengaruhi penampilan pemainnya, sehingga kalah dengan skor telak. Sampai final para pemain memang mempersiapkan diri dengan bekerja keras tapi banyak pemain yang baru pertama kali main di final, minim pengalaman, dan juga kemasukan gol yang sangat cepat itu memengaruhi pertandingan ini, ujar Shin Tae-yong. Begitu babak pertama dimulai, kami kebobolan sehingga mempersulit kami sendiri, ucap Shin Tae-yong menambahkan. Penyebab lain yang membuat Indonesia mengakhiri final pertama Piala AFF tanpa mencetak gol adalah peluang gol yang terbuang percuma. Shin Tae-yong menyoroti kegagalan Alvandra Dewangga memanfaatkan peluang emas Indonesia pada menit ke-41. Dewangga yang sudah di depan gawang tidak bisa memasukkan bola hasil kerja keras Witan Sulaiman. Kami juga ada peluang terbaik dari Dewangga yang bisa cetak gol, seharusnya bisa mengubah hasil jadi lebih baik, kata Shin Tae-yong menyesali. Meski demikian pelatih asal Korea Selatan itu mengakui Thailand bermain bagus pada final pertama Piala AFF. Tapi kami akui Thailand memang sempurna dan kami banyak kekurangan, tutur Shin Tae-yong. Saya mengakui kekalahan ini, dan akan saya persiapkan untuk pertandingan selanjutnya, kata Shin Tae-yong melanjutkan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya, terima kasih.